saya. Okay, jom kita tengok apa yang dah jadi ke kereta saya. Saya dah tak tahan hati ni. Tunggu macam tak sabar ni. Ya Allah. Apa dah jadi ni kereta ni? Ya Allah. Minta-minta adalah perubahan. Jom. Alright. Kereta dah mula dah. Dah bermula untuk dicat sofa dah ni lah. Tengok di dalam semua dah dibetulkan balik, dah diluruskan balik, dan semua panel-panel diganti baru. Wiki-wiki ni memang tak boleh dipakai, memang semua ganti baru. So memang cun lah kalau tu. Ini masalah sangat cun. Alhamdulillah. Berita yang sangat saya rasa baik sekali lah untuk saya. Pasal apa? Kereta persona saya hampir nak dicat, dan kemungkinan besar kalau barang-barang suspension dia dah sampai, mungkin diorang akan terus pasang dan saya boleh ambil kereta tersebut. Okay, so saya sangat-sangat bersyukur lah kan, walaupun PKP ni dalam masa 2 bulan, tapi tengok kereta ada progress macam tu, saya pun rasa macam habisnya dah lama saya ni rindu dengan kereta tu. So hopefully dia jadi macam sedia kala. So anda kena tunggu dan lihat apa akan jadi, macam mana rupa kereta saya akan jadi. Adakah dia back to normal ataupun ada kecacatan. So tadi saya tak dapat ambil gambar video penuh untuk dekat bengkel pasal orang tengah buat kerja, and then dia punya bos pun macam tak berapa suka sangat kena ambil video. So saya ambil mana yang okey saja. So apa-apa nanti kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi pada kereta saya. Okay, goodbye guys.